Nanti kali bisa. Tah. Iya tuh. Sampai ke tempat tujuan udah dapat ini. Jadi putuskan kita masak bi, oke? Punya ya, udah siap kok. Luar binasa tuh. Tuh berjumpa lagi dengan channel saya. Saat ini saya mau jalan-jalan lagi seperti biasa. Am ya. Duh, tegenang kita mata teh. Jadi kemarin kan warga yang apa namanya? Resah gitu dengan keadaannya si anjing. Anjing hutan terutama nyerang apa? Peternakan warga yang sebagian besarnya itu makan ayam terus. Sekarang kan kalau musim begini banyak orang yang ngangon, itu ngangon entok ataupun bebek. Jadi dimangsa sama anjing. Untuk itu biasanya di tempat seperti ini dia ngumpetnya. Jadi sahabat, karena emang ini hutannya belantara bisa disebut juga, karena dan ini juga kalau orang apa namanya ahli bunga-bunga begitu ya, ya pasti tahu ini banyak di sini. Nah ini, jadi ini sahabat kita harus bisa membedakan ya antara apa jamur racun dan jamur yang bisa dimakan seperti ini. Ini jamur racun ya. Tapi katanya, kata orang tua dulu, kalau misalkan si jamurnya ini dimakanin sama binatang semacam semut ataupun ulat, itu bisa dimakan ya sahabat. Cuman kalau ini dan baunya juga sangat kurang sedap ya, kayaknya ini paracun. Karena ini udah mulai mau musim hujan ya. Yuk lanjut. Nah jadi ini juga ini ya, kelihatannya ini tuh kelihatannya bisa dimakan, cuman ini gak bisa sahabat, racun juga ya kalau untuk manusia. Wah pahit. Dan ini sahabat, salurannya dari sononya ada empang ataupun balong ya, besar sekali dan sana banyak ternak ikan. Betul saja aja. Biasanya di seperti dan di sini banyak apa lobster. Udah pada kering tuh. Kalau ini soalnya dari apa dari sononya ada ya pula ternak ikan. Ini nggak ada badan, bi. Aduh, ini. Ah, anjing jadi oh lumayan deh. Ketawa sih ada bi. Lagi
Ya kan, Bi? Jadi, Bi. Padahal, Bi, Bi. Nanti kali bisa. Tah. Iya, tuh. Mantap, alhamdulillah. Aduh, tuh lele. Ini lele jumbo sih ternakan orang sono. Ada lepasan, Bumi. Mana? Nah, sahabat. Jadi alhamdulillah ya. Kita belum nyampe ke tempat tujuan udah dapat ini. Jadi putuskan kita masak, Bi. Oke? Yuk, lanjut. Masak ayam. Tunggu aja. Oke teman, jadi sekarang kita bikin bumbunya dulu ya. Di sini udah ada jeruk lemo, ini bawang putih dan bawang merah, dan ini juga ada pedas. Kita lanjut. Sekarang kita masukin bumbunya ya. Udah siap kok. Kita tinggal masukin si ikan lelenya karena ini udah mendidih. Tuh. Oke. Ini sekarang udah matang dan tiangnya itu mau ambrol. Saatnya kita sekarang makan. Kita sekarang makan. Meramen. Ini. Kita coba ininya dulu. Mantap. Dan ini bumbunya. Kita masukin. Dan ini cabainya, waduh. Luar binasa tuh. Bumbunya mantep. Ada jeruknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi si ininya udah matang tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ntar. Kita coba. Panas. Luar biasa pokoknya. Asli. Dan bumbunya yang mantap sekali. Ini enggak ada. Rezeki dasar. Jeruk. Dan saya paling suka bagian perutnya. Banyak lemaknya. Makannya di alam mantap sekali.
Mantap, eh. Kita coba ini bagian palanya. Mantap. Panas sih. Mantap, Bi. Sampel dari sempurna. Matangnya. Meramen satu, saya satu. Sekian ya sahabat, saya udah kenyang. Dan ini jatah kameramen. Saya udah habis satu. Keburu kenyang, aduh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.